Pemerintah terus melakukan antisipasi penyebaran virus corona dengan melakukan pembagian masker gratis di Bandara Wiryadinata, Tasikmalaya. Wisatawan juga diberikan penyuluhan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Pasca melewati alat pendeteksi suhu tubuh, sejumlah turis yang datang di Kota Tasikmalaya melalui Bandara Wiryadinata Tasikmalaya langsung diberikan informasi terkait bahaya virus corona oleh sejumlah petugas Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Para turis ini kemudian diberikan masker dan diharapkan digunakan selama berada di Kota Tasikmalaya. Para turis juga disarankan segera memeriksakan diri bila mengalami gejala-gejala mirip penyakit corona. Ke bandara pada siang hari ini kita melakukan pencegahan dan sekaligus juga promosi, salah satu untuk langkah awal pencegahan yaitu pemanfaatan masker. Kami berharap di bandara ini kan merupakan tempat orang keluar masuk Kota Tasikmalaya. Bisa dari luar negeri, bisa di dalam negeri. Nah, ini kita antisipasi untuk penyebaran novel coronavirus ini. Sementara itu, Uus menegaskan di Tasikmalaya belum ada positif terjangkit virus corona. Pihaknya meminta agar para turis maupun warga yang mengalami gejala virus corona agar segera melaporkan dan memeriksakan diri. Selain di bandara, pemberian masker juga akan dilakukan di terminal dan stasiun kereta api. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.